Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 155. Hari ini saya mau mereview kamera action cam dari Brica B Pro 5 edisi LED atau AE LED. Ya, ini saya kemarin belinya second dengan harga 150 ribuan. Untuk spesifikasi kamera kita lihat sebagus apa dan kekurangan dan kelebihannya kita lihat videonya sampai akhir. Ini cara untuk menyalakannya, kita pencet tombol power yang ada di depan. Nah, ini sudah menyala. Ya, mohon maaf ya, di sini agak berisik soalnya ini posisi lagi hujan. Dengan harga 150 ribuan ya lumayan lah untuk buat sekedar foto-foto atau video-video. Hanya saja ini kualitasnya ya, untuk kamera 16 megapiksel ya saya rasa ini belum cukup bagus, tapi lumayan lah. Ini untuk memory card, ini bisa untuk mengecas, sudah USB, jadi pakai kabel biasa juga sudah bisa, seperti kabel handphone yang kita miliki mungkin. Ini untuk menyalakan wifi-nya, ini bisa dikoneksikan pakai wifi. Sebentar. Nah, saya matikan dulu flashnya. Nah, hasil gambarnya ini ya lumayan bagus lah ya, tapi ini tadi saya cek mikrofonnya sudah rusak, suaranya pecah-pecah. Untuk kamera juga lumayan, tapi ini sudah ada bercak-bercak garis-garis. Nah, ini sudah ada garis-garis, ya maklumlah harga murah. Ini cara untuk menyalakan wifi-nya, kita tekan di atas di sini. Nah, ini sudah ada password dan ini nama dari wifi-nya ini sendiri. Ini untuk tombol kembali, ini untuk mematikan atau menghidupkan wifi. Kita matikan dulu. Ini menu pilihan, kita pencet yang power ini, berpindah ke mode foto. Ini mode file manager, ini pengaturan. Nah, kembali, kalau mau ingin nge-record video, kita klik saja yang tombol merah ini.
Ini untuk mematikan atau power off. Nah, cara untuk melepas baterainya itu pakai kuku ya, ditekan sedikit baru dicongkel. Nah, seperti ini. Ini ada kayak semacam kertas, kita ambil pelan-pelan. Nah, ini baterainya masih original dari Bepro 5. Nah, nanti akan saya hasilkan atau saya bandingkan hasil video dari Brica Bepro ini sama punya HP saya. Lebih bagusan yang mana hasilnya? Kita lihat saja videonya berikut ini.